Selamat siang, ketemu lagi dengan Pak Guru nih. Pak Guru masih ada di Jogja. Memang Jogja itu tiada duanya. Maka Pak Guru akan makan siang di Boyong Resto. Di mana Boyong Resto ini daerahnya di daerah Pakem. Ya, ini sungguh luas, sungguh besar. Waduh. Dan kita makannya akan di atas air, banyak sekali saung-saung yang disiapkan oleh pihak resto. Wah, bagus banget tempatnya, seluruhnya hijau semua. Oke. Ayo kita coba makan di resto yang asri ini. Wow, cukup luas nih. Boyong Resto Kalega. Sun. Ada tamannya buat bermain anak-anak. Wow, luas sekali. Mana nih tempatnya? Wow, ini tempatnya bagus banget. Boyong Resto Kalegan. Ternyata ini bisa juga untuk resepsi. Kebetulan hari ini ada resepsi pernikahan. Waduh, luas. Semuanya hijau. Sungguh cocok sekali kalau saudara-saudaraku mau berkunjung ke Boyong Resto ini bersama keluarga.
bisa memanfaatkan tempat permainan, ada taman permainan untuk anak-anak, juga bisa mancing, juga bisa melihat-lihat. Tuh ada tamannya juga, taman bermain untuk anak. Pokoknya cukup luas, bahkan bisa untuk berlibur, berwisata sambil makan. Nah, ini juga ternyata menyewakan untuk mancing, pancingan. Oh, salah satu keluarga sedang sibuk mancing. Nah, ini juga yang tadi taman. Dikelilingi dengan banyak air, ada kolam-kolam, di tengahnya juga tadi ada air, bisa bahkan bisa naik perahu yang sudah disediakan hanya di sekitaran Boyong Resto saja. Ini tempat pemancingannya yang sebenarnya. Wah, asik juga sambil makan melihat yang sedang mancing. Ini keluarga yang makan di resto ini juga sambil mancing. Nah, ini menu makan siang Pak Guru. Ini Pak Guru nyobain kredok. Nah, ini makanan. Ini dari sayur-sayuran, kredok. Ditambah dengan tahu dan tempe mendoan. Minumnya jus kalegan. Kalagan ya? Jus kalagan. Ini kredoknya, waduh, mantap ini. Ayo cobain yuk. Kita nyobain keredoknya. Ini bumbunya, kledoknya ini semuanya terasa.
keduanya. Selamat siang. Nah, ini Pak Guru sudah kenyang, sudah habis makan siangnya. Tadi makan kredok, ada tahunya, ada tempenya, bahkan minumnya jus. Nah, resto ini cukup bagus, cukup luas, dan kita makannya juga di atas air. Jadi saung-saungnya tuh ada di atas air, ya. Boleh cobain. Ini juga ternyata bisa buat acara-acara. Lalu ada acara habis wisudaan. Nah, ini bahkan menerima kunjungan-kunjungan juga dari anak-anak karya wisata. Ya, nah, boleh kalian mampir kalau ke Jogja di daerah Pakem. Oke, tolong dibantu dengan subscribe-nya. Salam sehat selalu buat kalian. Tetap semangat.